Hidup adalah perjuangan. Kita lahir untuk berjuang dan hidup. Kita lahir, kita sendiri yang menangis, dan semua berbahagia. Ketika menjalani hidup, kita berusaha untuk berbahagia dan saling berebutan, berjuang bersama-sama dengan banyak orang untuk meraih cita-cita, harapan, dan kebahagiaan kita. Tak kenal lelah, keringat, berebutan, bahkan saling menjegal. Saling menghambat, saling berebutan, saling memfitnah, dan berlomba untuk menuju cita-cita dan rencana itu. Bahkan kita berkelompok, lalu bercerai lagi. Berkelompok lagi dan bersahabat lagi, semata-mata ingin didukung dan mendukung demi satu cita-cita. Kedamaian kita tak dapatkan di laut, di darat, di bukit. Ketenangan dan kedamaian hanya ada di dalam hati kita. Karena hati adalah pusat kehidupan. Karena dari dalam hati tercermin di wajah, bahasa, dan tutur kata kita. Di dalam hatilah roh Tuhan bertata dan menguasai seluruh kehidupan kita. Kedamaian tak dapat kita raih dengan segala usaha yang semata mengandalkan fisik. Kedamaian hanya dapat diraih di dalam Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segala jiwa, kekuatan, dan akal budi. Karena hanya dengan kasih kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Hanya dengan kasih kita dihantar ke tempat beristirahatan. Entah bagaimanapun suasananya waktu itu, tetapi intinya ada yang bersama kita selama jenazah ini dikembalikan ke tanah, entah di mana.